Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini di hari keempat aku puasa. Di hari ketiga aku berpuasanya. Gak tahu akan tayang lebih dulu atau ini yang lebih dulu teman-teman. Karena memang belum diedit. Dan karena aku juga lagi ada kerja sama-sama brand gitu teman-teman. Oke, ini aku udah bangun di jam 3 dan ini ada nasi mau aku angetin, ternyata dia tuh masih panas, jadinya ya udahlah nggak usah gitu ya mam. Untuk sahur kemarin sahur di hari ketiga itu barengan kakak, cuman hari ini kakak nggak mau puasa karena lagi banyak kegiatan gitu katanya di sekolahnya. Jadi ya udah ini aku sahurnya tuh sendirian berdua gemoy sih teman-teman. Gemoy juga udah bangun. Ini aku cuman mau bikin dadar telur aja pakai kecap. Bingung juga mau sahur sama apa, sama mie juga rasanya tuh nggak kepengen. Jadi ya udahlah telur ceplok aja, nanti dikasih kecap seperti biasa teman-teman. Oke, sambil nungguin dadar telurnya itu aku pakai api kecil jadinya bisa ditinggal-tinggal. Ini ternyata air nggak naik ke wastafel dan di luar juga kecil banget. Nggak tahu kenapa air mati, tapi pas di jam 4 pagi tuh nyala sih teman-teman akhirnya. Dan gede juga untuk airnya. Ini aku rendam dulu untuk panci magicomnya karena aku nanti mau masak nasi buat bekalnya kakak. Nah ini untuk telur dadarnya aku balik terlebih dahulu. Hari ini untuk kakak bekal itu masih sama telur ya teman-teman, karena aku masih ngajarin dia gitu. Gak tahu, mudah-mudahan dia sih cepet bosen dan dia nanti udah mau makan sayur lagi. Oke, ini aku mau sahur dulu, cuman ini ngelihatnya tuh berantakan banget. Ada anduk, terus tas juga masih berserakan. Jadi itu aku rapihin dulu, terus aku lanjut deh untuk sahur. Gimana nih mam, udah pada bayar belum untuk hutang puasanya? Jangan lupa dibayar ya mam, karena itu wajib. Dan di sini juga aku saling mengingatkan aja sih teman-teman, mungkin aja teman-teman ada yang belum bayar puasa kayak aku. Ayo bayar puasanya, semangat untuk bayarnya. Atau mungkin juga ada yang udah bayar puasanya tuh dari kapan tahu, akunya aja ini yang paling males ya mam. Di bulan September ini aku baru bayar hutang puasa. Oke, ini sekarang aku lanjut untuk beberes. Tadi aku udah bikin sarapan sama bekal kakak. Untuk bekalnya tadi aku ceplokin telur sama gorengin naga teman-teman. Mudah-mudahan nanti aku udah bisa masak lagi. Bukannya gak mau masak sih teman-teman, ya itu pas aku masak capcay itu gak dimakan sama sekali dan aku masih kesel gitu. Keselnya sih bukan kesel gimana-gimana teman-teman, yaitu supaya kakaknya pandai bersyukur dan tidak terlalu memilih-milih makanan gitu. Nah ini untuk nuggetnya tadi aku habis goreng, belum aku simpan ke freezer, jadi ini aku simpan ke freezer. Untuk freezernya tuh berantakan banget ya teman-teman, belum aku rapihin. Nanti ajalah nunggu moodnya bagus. Dan sekarang tuh lagi puasa, kayak suka lebih males gitu untuk rapihin ini itu teman-teman. Tapi masih tetap produktif walaupun lagi puasa ya mam, kalau ibu rumah tangga itu. Oke, ini aku mau masak daging. Ini dagingnya mau aku masak semur aja. Dan ini juga dagingnya tuh belanjanya pas aku hari ketiga puasa ya teman-teman. Aku belanja ke pasar Lemah Abang, tapi nggak tahu, pokoknya mohon maaf kalau videonya lebih tayang yang ini dulu ya mam. Untuk dagingnya udah aku rebuskan waktu kemarin dan sekarang mau aku masak. Kemarin mau aku masak itu nggak keburu dan aku udah lelah banget kemarin tuh. Jadi ya udah sekarang aja ini aku masak. Mau aku masak semur, cuman bumbunya tuh aku nggak pakai kemiri ataupun santan karena pengen si semurnya itu lebih ringan gitu rasanya, nggak medok gitu teman-teman. Kalau orang Sunda mah biar nggak terlalu giung gitu.
Nah, untuk bumbunya aku cuman bawang merah, bawang putih, dikasih jahe sedikit, terus nanti dikasih buah pala sama dikasih kayu manis, tapi itu sedikit-sedikit aja sih untuk bumbunya. Jadi rasanya tuh enggak mau yang terlalu pekat gitu, teman-teman. Ini tuh enggak tahu kayak bistik atau semur. Menurut aku semur sama bistik tuh beda-beda tipis, malah sama menurut aku, tapi enggak tahu sih menurut teman-teman itu bumbunya bistik itu sama atau enggak. Aku pernah lihat di YouTube sih bumbu bistik tuh ya kayak gini aja gitu bumbunya, teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya aku blender terlebih dahulu. Untuk blender aku tuh sekarang sehat lagi, teman-teman. Tombol on off-nya tuh berfungsi lagi. Kalau kemarin tuh nggak berfungsi. Jadi kalau misalnya mau nyalahin atau matiin itu harus dicabut gitu untuk kabelnya. Jadi kalau misalnya mau nyalahin ya harus dicolokin gitu. Gak tahu sembuh sendiri si mami ini untuk si blendernya. Lanjut, sekarang ini aku mau numis bumbu. Ini aku minyaknya kebanyakan, teman-teman. Ini aku tumis untuk bumbunya sampai dia tuh benar-benar wangi. Nah, ini aku masukin kayu manis sama daun salam. Tadi untuk palanya udah aku blender. Dan ini berbusa ya, mam, kalau pakai sutil silikon itu. Dan ini untuk dagingnya aku mau masukin, terus ini aku tambahin dulu air takutnya hangus untuk bumbunya. Ini dagingnya tuh menyatu karena aku masukin ke dalam kulkas. Nah, ini untuk dagingnya tuh lumayan banyak, buat aku stok juga sih di freezer, teman-teman, biar nanti kalau misalnya lagi mager masak nanti tinggal diangetin aja di microwave atau langsung di kuali gitu. Oke, ini aku tambahin lada. Ladanya aku pakai 2 bungkus biar dia tuh lebih berasa gitu. Terus dikasih garam, gula, terus dikasih kaldu. Cuman ini aku pakai kaldunya kaldu ayam, teman-teman. Mudah-mudahan mereka nggak berantem nih di dalam karena aku kasih kaldu ayam. Harusnya kan kaldu sapi, cuman karena aku nggak ada jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, ini aku aduk-aduk, terus aku tutup. Dan sambil aku masak semur ini, aku mau sambil beberes. Lanjut, ini aku mau refill dulu untuk minyak. Ini udah lama banget aku nggak refill-refill minyak, males banget. Kayaknya udah 2 hari atau 3 hari yang lalu aku pengen refill, cuman males banget. Dan sekarang ini baru terlaksana. Ini aku refill dulu untuk minyaknya. Aku pakai minyak Sanco. Dan aku juga sekalian mau refill untuk minyak kelapanya. Aku pakai minyak kelapanya tuh merek Kara, teman-teman. Ini untuk aku kalau masak, kalau ada pas suami, terus kalau misalnya buat ceplok telur kayak gitu-gitulah. Ini aku pakai merek Kara, ini 1 liternya 33.000 kalau nggak salah. Dan ini untuk minyaknya tuh nggak bisa aku masukin semua karena ini kapasitasnya tuh cuma 680 mili untuk tempat minyaknya. Jadi ya udahlah, nanti untuk sisanya aku akan simpan. Oke, ini aku udah selesai. Ini aku lapin dulu biar dia bersih, bening juga kan. Pengen aku cuci dulu cuman males banget rasanya, jadi nanti ajalah aku cucinya. Jadi ini aku lap-lap aja. Biasanya kalau habis banget itu aku langsung cuci, cuman karena ini aku lagi males, terus lagi puasa, berhemat gitu untuk tenaga, jadi nggak aku cuci. Lebay banget ya, mam, lagi puasa aja untuk cuci botol minyak aja males banget. Oke, ini udah selesai. Sekarang aku lanjut untuk beresin area ruang tamu. Ini nggak terlalu berantakan banget sih, teman-teman, untuk area ruang tamu. Dan itu ada kain di area ruang tamu. Jadi tadi tuh aku habis sholat subuh, terus siapin bekal kakak. Aku tuh tiduran gitu, mam, rebahan sambil pakai kain karena cuacanya tuh masih dingin banget kan kalau pagi-pagi. Terus pas udah jam 6:30 aku mau lipat, ternyata gemoy malah tidur di kain itu. Jadinya ya udahlah. Sekarang ini baru aku beresin.
Ini udah agak siang sih teman-teman, udah jam 9 lebih. Jadi aku baru beberes. Itu untuk bunga yang ada di meja tuh selalu jatuh, kalau enggak ya ada di pinggir, karena gemoy itu suka tidur di situ dan si bunganya tuh selalu jatuh gitu teman-teman. Lanjut lagi, ini aku beberes di area tempat tidur. Ini juga berantakan. Jadi tadi aku sempat tidur dulu teman-teman karena ngantuk kan, bangunnya di jam 3 pagi. Jadi ya udah aku tidur dulu, dan sekarang pas udah bangun aku lanjut untuk beberes rumah. Dan ini aku sambil beberes, aku sampai lupa kayaknya belum nanyain kabar teman-teman ya. Teman-teman lagi ngapain nih sekarang? Udah pada makan siang atau belum? Terus masak apa tadi pagi? Boleh komen di kolom komentar ya. Dan ini untuk kerjaan aku tuh udah selesai nih teman-teman. Dan ini untuk daging aku juga udah empuk, alhamdulillah. Tapi ini untuk rasanya aku nggak tahu karena aku lagi puasa juga kan, jadi nggak bisa nyobain. Jadi nanti sore aja lah gimana nanti, kalau nggak nyuruh kakak gitu nanti pas pulang sekolah suruh nyobain berasa atau enggak garamnya atau gulanya gitu teman-teman. Kayaknya ini tuh enak banget ya, nanti makan sama semur daging. Dan ini tuh udah selesai, rumah udah rapi. Dan untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.